ini teman-teman kami buat untuk klarifikasi sekaligus permohonan maaf tentunya atas potongan pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jemaah beberapa tahun lalu di Masjid Blok M di Jakarta, dan sekaligus jawaban kami tentang masalah wayang. Saya akan coba klarifikasi jawaban kami, saya coba bagi menjadi tiga bagian, saudaraku, seiman dan juga sebangsa dan setanah air. Yang pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang da'i muslim kepada penanya muslim. Itu dulu batasannya. Dan saya pada saat ditanyakan masalah wayang, saya mengatakan alangkah baiknya dan kami sarankan agar menjadikan Islam sebagai tradisi, jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Dan tidak ada kata-kata saya di situ mengharamkan. Saya mengajak ya agar menjadikan Islam sebagai tradisi. Makna kata-kata ini juga, kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Dan kalau bentrok sama Islam, ada baiknya ditinggalkan. Dan ini sebuah saran. Potongan yang kedua, teman-teman sekalian, pada saat penanya menanyakan bagaimana tobatnya dalang. Jadi pertanyaan ini kami jawab. Ini mirip dengan sebenarnya lingkupnya ya. Kalau ada yang menanyakan bagaimana tobatnya seorang pedagang, seorang guru misalnya, disebutkan profesi. Maka saya sebagai seorang da'i muslim menjawab, umumnya kaum muslimin kalau bertaubat, dan setiap muslim pasti akan merasa bahagia, senang kalau diajak bertaubat. Dan memang jawabannya taubat nasuha, kembali kepada Allah dengan taubat yang benar. Potongan yang ketiga, teman-teman sekalian, sangat berhubungan dengan jawaban saya terhadap potongan yang kedua tadi, yaitu dimusnahkan. Jadi kalau ada orang yang memang taubat, misalnya di sini dia seorang dalang, kalau dia sudah tahu dan dia tidak mau lagi melakukan itu, maka mau diapakan wayang-wayang ini? Saya katakan untuk dia secara individu dimusnahkan. Sebatas itu, saya sama sekali tidak berpikir ataupun punya niat untuk menghapuskan ini dari sejarah nenek moyang Indonesia, atau misalnya menyuruh seluruh dalang-dalang bertobatlah kepada Allah, ya. Atau misalnya semua wayang harus dimusnahkan. Anda mau melakukannya itu hak Anda. Kami sedang ditanya, mohon maaf, lingkup di taklim kami. Namun teman-teman sekalian, klarifikasi ini bukan membenarkan sikap, tapi hanya untuk menjelaskan saja. Dan sebagai seorang muslim yang baik, saya berharap juga saya termasuk salah satu dari muslim itu, kalau ada sesuatu yang kita lakukan ternyata menyinggung orang lain, maka kita ada baiknya meminta maaf. Dan saya pada kesempatan ini, ya Khalid Basalamah, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari hati nurani kami kepada seluruh pihak tidak terkecuali yang merasa terganggu atau tersinggung dengan jawaban kami tersebut. Semoga klarifikasi berikut juga permohonan maaf ini bisa dimaklumi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyatukan kita di atas kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia insyaallah. Dan saya yakin kita semua sangat mencintai negara kita, dan kita diperintahkan apalagi sebagai seorang muslim untuk mencintai negara kita, mencintai persatuan dan kesatuan. Dan itu juga yang menyebabkan pejuang-pejuang mayoritasnya yang memerdekakan Indonesia adalah dari kaum muslimin.